Ya Allah, sombong sekali kakak ini. Aku sudah membuat mainan susah payah diinjak begitu saja. Kenapa, Dek? Ini, Bu. Kaki saya sakit. Tadi kepleset. Jadi tidak bisa digerakkan. Yang mana yang sakit? Ini kenapa, Dek, tadinya? Duh. Tadi kepleset pas lagi jalan. Ayo saya bantu ya, Dek ya. Berdiri ya, Dek. Ya, kita duduk di sana ya, Dek ya. Hati-hati. Sakit sedikit ya, Dek ya. Sakit. Sudah enakan belum? Iya Bu, udah. Sudah enakan. Oh iya, udah bisa gerak kakinya. Alhamdulillah. Wah Ibu hebat ya. Alhamdulillah, kalau sudah sembuh bukan Ibu yang hebat, Dek. Ini semua karena Allah yang membantu Ibu menyembuhkan adek. Ya udah, kan sudah nggak sakit lagi. Sekarang istirahat aja dulu di sini, temenin Ibu ya. Ibu juga lagi pesen ikan bakar, mau kan? Lapar kan ya? Oh iya Bu, makasih. Nah ini ikannya datang. Ini ikannya datang, makasih ya Bu. Ya sama-sama. Ah, alhamdulillah. Ayo Dek, makan ikan bakarnya sih. Ya papa. Dicipin. Wah enak gue ikannya. Ayo tadi ngomong-ngomong kenapa bisa sampai jatuh? Ya tadi saya nggak sengaja nendang anak-anak lagi main pasir. Lagian juga anak kampung Bu, biarin aja. Oh gitu ya Dek ya. Dek coba Dek lihat ke sana Dek. Itu ada titik hitam di tengah laut itu. Apa engkau melihatnya, Dek? Iya, Bu. Yang di sana kan? Iya, coba kamu tebak itu titik hitamnya apa kira-kira? Perahu besar. Kau yakin itu perahu besar? Iya deh kayaknya. Tapi itu terlihat kecil loh. Yakin itu perahu besar? Iya kan jauh. Ya, kita melihat kapal besar itu tapi seperti kecil kan ya. Nah begitu pula dari kapal itu melihat ke arah kita pasti kecil. Bahkan mungkin tidak terlihat kita ada di sini. Oleh sebab itu kita sebagai manusia hambanya Allah, kita jangan merasa berbesar diri, jangan merasa sombong. Semua sama di hadapan Allah. Kita ini kecil. Kita nggak bisa merasa lebih dari merasa cantik, merasa kaya, merasa pintar. Karena bagi Allah itu sama semuanya. Jadi kita nggak boleh merasa tinggi hati dan sombong. Ya Dek ya. Iya Bu. Maha besar itu hanya Allah. Kita nggak boleh merasa besar dan sombong. Ya Dek. Iya Bu. Ingat kan kamu, kalau iblis juga sampai diusir dari surga karena kesombongannya? Iya, ingat. Merasa lebih hebat di iblis, merasa lebih hebat dari Nabi Adam karena merasa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakannya dari tanah. Oh ya Bu, makasih atas nasihatnya.
Mulai hari ini saya akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ayo, Nak, lanjutkan makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ala. Para pemirsa dimanapun anda berada, kita sebagai manusia tentunya tidak berhak kita merasa besar, kita merasa hebat, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha besar. Allah lah yang pantas untuk bersombong. Adapun kita sebagai manusia, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak bisa menembus bumi dan tidak bisa setinggi gunung. Dari ayat itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat sombong. Terlebih apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah barang siapa yang ada di dalam hatinya sedikit dari sifat sombong. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjadi orang yang tawadu, orang yang memang kita merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya kehebatan juga kelebihan apa-apa, karena semua kehebatan dan kelebihan itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia yang lain, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa la tusahhir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin.
Sadaqallahul Azim. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Bila terdapat manfaat dari tayangan ini, silakan disebarkan agar menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Nah, mana ya? Duduk aja. Ya. Kaki main HP, yuk. Bentar, ke bawah dulu. Bawa dulu, langsung kaget ngeliat ke atas. Yuk. Ngeliat nah. Melotok. Lihat aneh gitu. Lihat ke bawah terus ke atas ya. 3, 2, 1, yuk. Gimana? Pakai teriak aja. Nah, coba 3, 2, 1, yuk. Jangan ketawa. Merintih, gimana merintihnya? Aduh. Action. Ulangi lagi, 3. Dia ketawa. Kamu kenapa, Dek? Belum. Ini belum deketin, Dek. Belum bicara. Kevin. Tidak dulu. Bu. Sekarang. Ntar dulu dong, yang namanya orang sakit dibaksain. Coba terus, ayo terus. Ya, udah bisa digerakin. Iya, udah bisa digerakin. Gerakin. Ibu hebat. Wah, ibu hebat. Yuk, 3, 2, 1. Wah, ibu hebat ya. Iya, ya. Makasih, Bu. Kalau belum ada kalimat action tuh jangan. Ya udah. Tunggu, biarin aja. Iya, tuh dapat tuh. Dapat. Antagonisnya dapat. Oke. Saya sibuk makan ikan. Orang ke kita bisa jadi sama dengan apa yang orang lain lihat pada kita.